إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan awal kehidupan manusia di muka bumi ini adalah karena nikmatnya semata-mata dan bukan karena intervensi seorang pun terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'alamuna shay'a Wa ja'alalakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengizinkan kalian semua untuk keluar dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak membawa apapun, tidak membawa harta dan bahkan tidak membawa sehelai benang pun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nikmat kepada kalian. Allah jadikan bagi kalian pendengaran penglihatan dan akal supaya kalian berpikir ma'asyiral muslimin rahimakumullah demikianlah awal permulaan kedatangan kita di muka bumi ini semuanya adalah semata-mata nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada seorang pun di antara kita yang dikarenakan orang tua atau nenek moyangnya yang memiliki harta dan aset yang begitu banyak sehingga membuat dan mengintervensi Allah untuk menciptakan kita tidak ada sama sekali atau mungkin di antara kita ada yang orang tuanya, nenek moyangnya adalah raja yang memiliki kedudukan dan strata sosial di masyarakat yang tinggi, sehingga mengintervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan kita. Sekali-kali tidak, kita berada di muka bumi ini semata-mata murni, nikmat, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. dan inilah perjalanan awal manusia kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan akhir perjalanan manusia sebagaimana di dalam suratul anbiya kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu sebagaimana kami memulai penciptaan manusia kami akan mengembalikan kembali mereka di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita semua di hari kiamat kelak dan Allah akan minta pertanggungjawaban dari setiap detik yang kita lewati dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan hal-hal yang telah kita lewati di dalam kehidupan dunia ini. nikmat dan segala karunia yang ia berikan semuanya tidak akan lewat begitu saja. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dari hadith Ibn Abbas, Anas radhiyallahu anhuma dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perjalanan manusia di, hingga di hari kiamat kelak. Kata beliau, yuhsyarul nasu yawmal qiyamati ghurlan, hufatan, uratan, buhman. Manusia di hari kiamat kelak akan dikembalikan Akan dibangkitkan kembali dalam keadaan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka dahulu dilahirkan di muka bumi ini. Mereka datang tanpa beralas kaki, mereka datang di hari kiamat kelak tanpa mengenakan pakaian sehelai benang pun, dan mereka akan datang dalam keadaan belum dihitan. Dalam riwayat lain, mereka akan datang tanpa membawa harta sedikit pun. Kemudian mereka akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hisap yang sangat panjang Dikarenakan perjalanan yang begitu panjang ini Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan kesempatan kepada manusia Untuk mereka mau berpikir Karena ketika Allah sudah berikan nikmatnya, Allah sudah ingatkan bahwasanya kita telah diberikan pendengaran Dengannya kita bisa menggunakan untuk mencari yang bermanfaat bagi kita Dan menjauhi yang berbahaya bagi kita dengan penglihatan yang Allah anugerahkan, seharusnya kita gunakan untuk mengetahui mana yang menjadi maslahat masa depan kita dan mana yang tidak akan bermanfaat di hari kiamat kelak. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal, dengannya kita bisa membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kafir di dalam surat Fatir yang mana mereka semasa di dunia telah diberikan umur kehidupan, diberikan nikmat, diberikan penglihatan, pendengaran dan akal untuk berpikir, namun mereka menyia-nyiakan semuanya itu. Allah menceritakan apa yang mereka ucapkan di hari kiamat kelak. kata Allah di hari kiamat kelak Orang-orang kafir, mereka tidak akan di, dimatikan sehingga berhenti adab dari mereka, dan adab itu tidak akan pula diringankan sehingga mereka bisa beristirahat sejenak. azab yang terus-menerus akan ditimpakan kepada mereka wahum yastarihun fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ketika kondisinya demikian azab yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah diringankan sedikit pun mereka pun berteriak ya Allah izinkan kami Untuk dikeluarkan dari neraka ini, dikembalikan kembali hidup di dunia. Kunna agar kami bisa beramal, yang dahulu kami tinggalkan, ya Allah. Demikian permintaan mereka. Satu-satunya yang mereka inginkan ketika itu bagaimana untuk bisa dikembalikan dalam kehidupan dunia ini untuk mereka kembali memperbaiki hal-hal yang dahulu mereka tinggalkan dari amal saleh dan agar mereka memperbaiki menjauhi segala hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya menjadi perhatian dan renungan di dalam kehidupan masing-masing kita. Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan mereka ini awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man wa ja'akumun wahai kalian yang di dalam neraka yang meminta ingin dikeluarkan bukankah dahulu kami telah berikan kepada kalian umur yang panjang umur yang melebihi usia baligh sehingga ketika baligh akal kalian mulai matang penglihatan dan pendengaran kalian semakin mantap Dengannya, kalian bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalian telah melewati usia balik. Allah berikan kalian usia lima belas. kemudian 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Usia umatku kebanyakannya kata Rasulullah antara 60 sampai 70 dan sangat sedikit yang bisa melewati rentang usia tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Allah, Awalam nu'ammirkum ma bukankah kami dahulu telah memberikan kalian usia dan umur yang cukup panjang sehingga kalian harusnya bisa gunakan untuk berpikir, kemana kaki ini kalian pijakan, kemana langkah kaki ini kalian arahkan. Seharusnya kalian bisa mengetahui, yang baik telah jelas, yang buruk telah Allah jelaskan. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Kata Allah dalam suratul kahfi, Katakan wahai Muhammad, kebenaran datangnya dari Allah. Telah Allah jelaskan semuanya. Inna huda. Allah wajibkan terhadap dirinya sendiri untuk menjelaskan antara yang baik dengan yang buruk. Bahkan tidak ada seorang pun nabi yang Allah utus, melainkan wajib bagi nabi tersebut untuk menyampaikan segala kebaikan yang ia ketahui untuk umatnya dan memperingatkan mereka dari segala keburukan yang ia ketahui untuk umatnya. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Dan kami telah berikan usia yang seharusnya. Usia ini, kalian memanfaatkan untuk berpikir, kemana langkah kalian, kalian pijakan, dan apa yang telah kalian siapkan untuk perjalanan yang sangat panjang di hari kiamat kelak. Kemudian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala awalam nu'ammirkum fihi man bukankah kami telah berikan kalian usia yang cukup panjang yang seharusnya cukup bagi kalian untuk berpikir dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan kata ibnu katsir Sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wajah aku menadir selain usia yang cukup panjang yang Allah berikan kepada kalian, telah datang kepada kalian pemberi peringatan kata Ibnu Abbas dan telah nampak di rambut kalian uban, rambut putih pada jenggot kalian, pada kumis kalian, ketahuilah. Uban yang ada pada diri kalian adalah peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peringatan yang datang yang Allah berikan pada tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan pada diri kalian terdapat tanda-tanda kalau kalian mau berpikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, as-syayb Rambut putih dan uban adalah peringatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengingatkan kepada seorang hamba yang terus mengejar ambisinya di dalam kehidupan dunia ini tidak akan pernah selesai. Allah ingin ingatkan mereka sebelum berakhirnya kehidupan ini mencapai garis finish karena ketahuilah manusia di dalam kehidupan dunia ini antara mengejar kebutuhan ataukah mengejar ambisi dan keinginan Adapun kebutuhannya di dalam kehidupan dunia ini, sungguh Allah telah meringankan kepada hamba-hambanya. Kebutuhan mereka sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Syekhi radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia itu selalu mengatakan inilah hartaku dan inilah asetku yang telah aku berhasil kumpulkan dengan saldo yang berpuluh-puluh digit di bank. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibn Adam, malaka min malika illa ma akalta fa aw labista fa, fa Wahai manusia, ketahuilah, hartamu yang hakiki adalah apa yang kau bisa nikmati, yang engkau bisa manfaatkan, yaitu apa yang kau masukkan ke dalam tubuhmu, apa yang kau makan sehingga keluar dari tubuhmu, apa yang kau pakai sehingga usang dari Dirimu dan apa yang kau sedekahkan, dan itu yang akan menjadi simpananmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang di dalam bekerja sehari-hari, dia hanya mengejar kebutuhannya. Sungguh, kebutuhan itu sangatlah sedikit sehingga dia masih memiliki waktu untuk berpikir apa yang sudah dia lakukan dengan kehidupannya ini, kemana ia arahkan kakinya, kemana ia langkahkan kehidupannya, untuk dia berpikir apa yang telah dia persiapkan bekal sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika seorang ingin mengejar keinginan dan ambisinya maka ketahuilah tidak mungkin seorang bisa memuaskan ambisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas dan juga dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala 'anhuma nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "la'u kana liibni adam wadiyan min al-ma'd wa fi riwayat wadiyan min al-dhahab lam tagha thalisan wa ma yamla fuahu illa al-turab" perhatikan seperti apa ambisi manusia di dalam kehidupan dunia ini kalau seandainya manusia memiliki dua lembah berisi emas berisi harta Hal itu tidaklah cukup untuk memenuhi ambisinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Labta'a ilayhi salisan." Niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga yang berisi emas dan harta. Allahu Akbar. Padahal satu lembah, bahkan seperempat lembah pun dia tidak akan menghabiskan hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi demikian ambisi manusia dalam mengejar keinginannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan ambisi tersebut berakhir? Wa ma illa turab dan tidak ada yang bisa membungkam mulutnya dalam mengejar ambisinya kecuali tanah kuburan yang dia telah dimasukkan ke dalamnya. Ma'asyarat muslimin rahimakumullah. Usia yang telah Allah berikan kepada kita. Akal kita yang setiap hari semakin matang untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seharusnya kita berpikir, kita di dalam kehidupan dunia ini apa yang sedang kita kejar? Apakah kebutuhan? Ataukah kita sedang mengejar ambisi yang tidak akan pernah habis? Sehingga ketika masing-masing ini kita kejar dan kita tentukan porsinya, tentunya seorang akan bisa memanage waktunya dan bisa membagi-bagi antara hak yang untuk dirinya, hak untuk keluarganya dan hak untuk robnya sebagai yang menciptakannya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khathiyah. فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Fama'ashiral muslimin rahimakumullah Maka lihatlah perjalanan kehidupan kita Apa yang kita kejar di dalam kehidupan dunia ini Apakah kita sedang di dalam mencari nafkah Berangkat sebelum subuh Dan tidak bisa pulang kecuali setelah matahari terbenam Apakah kita sedang mengejar hajat kita Ataukah kita sedang mengejar ambisi kita karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan itu bukan hanya di dunia. Akan tetapi kehidupan di akhirat lebih kekal. Dan ini telah disebutkan sejak umat-umat terdahulu. Pada kitab yang diturunkan kepada Ibrahim. Dan juga kitab yang diturunkan kepada Musa. Allah <tuh> subhanahu wa ta'ala berfirman. Bal dunya wal akhiratu wa abqa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kalian lebih condong untuk memenuhi ambisi kalian sehingga membuat kalian lupa untuk mempersiapkan bekal kembali ke kehidupan akhirat yang kekal dan lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya ini telah tercantum pada kitab-kitab sebelum kalian dalam suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa ma'ashiral muslimin rahimakumullah diantara yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada manusia di dalam perjalanan kehidupannya sehari-hari. Allah sebutkan di dalam suratul hasyr, ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wal tanzur nafsuma ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap hamba, setiap muslim mempersiapkan apa yang hendaknya dia beramal. untuk mempersiapkan apa yang telah dia jadikan bekal untuk kehidupan yang sangat panjang di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka lihatlah Apakah di dalam kehidupan dunia ini kita hanya mengejar hajat kita sehingga dengan hanya mengejar hajat kita masih bisa mempersiapkan bekal, kita bisa masih bisa untuk belajar tentang agama kita, belajar tentang tata cara salat kita, belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya seorang di dalam kehidupan dunia ini hanya ia gunakan untuk mengejar ambisi dan keinginannya, ketahuilah hal itu tidak akan pernah berakhir sehingga kita saksikan betapa banyak kaum muslimin yang orientasi kehidupannya hanya untuk mengejar dunia dan ambisinya kita saksikan bahkan di antara mereka ada yang sudah mencapai usia 40, 50, 60 uban telah tumbuh di seluruh rambutnya demikian pula pada jenggot dan kumisnya akan tetapi kalau engkau menanyakan tentang cara membaca Al-Qur'an <tuh> kalau engkau menanyakan kepadanya tentang apakah ia memahami makna Al-Qur'an, sungguh sangat jauh ia dari hal tersebut. Apa yang telah ia lakukan dengan usia 40? Apa yang telah ia manfaatkan dengan usia 50, 60? Kenapa ayat Al-Qur'an saja dia tidak bisa baca? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memutus seluruh di kehidupan dunia ini sesuatu yang bisa mengembalikan seorang kepada Allah yang akan menjadikan yang akan mengarahkan jalan untuk kembali kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul al Baqarah. Alif la mim. Dalikal kita bula rayibafi hudalin muttaqin. Allah menyebut Al Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa dan di dalam surat Al Baqarah lainnya Allah berfirman hudalin nasobayinatiminal huda wal furqan. Al Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Maka bagaimana mungkin seorang muslim yang menyadari bahwasanya tidak ada yang bisa mengantarkan ia untuk kembali ke kampung halamannya surga. Kecuali Al-Quran. Tapi untuk membacanya saja dia tidak mengerti. Allahu Akbar. Lalu kemana dia kemanakan usia telah mencapai 40 tahun. 50 tahun membacanya saja dia tidak bisa untuk sholat yang dia kerjakan. Sholatnya masih seperti orang mabuk. Dia tidak memahami apa yang dia baca. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surat Un Nisa melarang orang-orang Arab ketika itu. Yang mereka ini adalah ahli bahasa Arab. Yang Arab dengan salikah. Akan tetapi Allah melarang mereka. Allah berfirman dalam surat Un Nisa. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وهي أوراق اوراغ بريمان janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan di dalam sholat-sholat kalian. Lalu bagaimana Allah melihat sholat kita yang 40-50 tahun kita tidak paham apa yang kita baca di dalam sholat kita. Allahu Akbar. Fa inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kita kemanakan usia 40 tahun? usia 50 tahun, 60 tahun, uban telah bercahaya di wajah kita, di rambut kita, tapi tidak membuat kita tergetar, tidak membuat kita tergerak untuk mempelajari Al-Qur'an, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk menjadi pajangan di rak-rak kaum muslimin, di masjid-masjid kaum muslimin, akan tetapi Allah menurunkan Al-Qur'an untuk tiga tujuan. Allah berfirman dalam surat Sad, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkarul ulul albab. Al-Qur'an diturunkan pertama untuk dibaca. Dengan membaca seorang mencapai tujuan yang kedua yaitu bisa mentadaburi dan memahami Al-Qur'an. Dengan tujuan yang kedua ini ia bisa sampai kepada yang ketiga dengan apa yang ia pelajari dan ia tadaburi akan menghasilkan ilmu dengannya dia beramal mengetahui apa yang Allah inginkan dengan Allah menurunkan Al-Qur'an. Fa al muslimin rahimakumullah, apapun kesibukan kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun strata sosial kita, maka ketahuilah kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Dan di antara rahmatnya Allah berikan rambut putih uban ini pada diri kita untuk mengingatkan kita kita sudah tidak mudah lagi kita dengan garis finish perjalanan kita hampir sedikit lagi kita akan sampai pertanyaannya apakah kita sudah menyiapkan untuk bekal perjalanan yang sangat panjang itu? Maashiral muslimin rahimakumullah sebentar lagi Ramadan maka. Jadikan ini sebagai momentum untuk kita mengubah mindset hidup kita, mengubah langkah kaki kita, maka mari kita mempelajari Al-Quran, khususnya, kemudian mempelajari makna-makna yang kita baca di dalam sholat. Walillahilham, masjid kita ini, masjid Nurullah, Kalibata City, sedang membuka sebuah program untuk memfasilitasi kaum muslimin yang ingin mempelajari Al-Quran. Maka silakan mendaftar. Kami tidak ingin mempromosikan suatu program dimanapun. Silakan belajar di masjid ini atau di masjid yang lain. Dengan program ini atau program yang lain silakan belajar. Tapi kita ingin ketika memberikan nasihat kepada mus kaum muslimin. Ingin memberikan solusi kepada mereka. Maka ma'asyir muslimin rahimakumullah. Sebanyak apapun aset yang telah kita kumpulkan. Dan sehebat apapun karir yang telah kita raih selama ini ketahuilah, semuanya akan kita tinggalkan, dan kita akan menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa dari dunia ini, kecuali amalan yang kita telah jadikan sebagai bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik bekal yang akan mengembalikan kita adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan tiga tujuan diturunkannya tadi: membacanya, mentadaburinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. <coughs> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وارزقه البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه والائه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون